teman-teman, balik lagi di Edminton Channel. Nah, tadi sudah teman-teman saksikan sekilas ya. Ada satu di satu set lah permainan saya tuh, sedikit saya tuh tampilin di awal ya. Itu pemakaian raket dari Haikwa Arzenix BM. Nah, ini raket yang terbaru keluar dari Haikwa. Nah, jadi saya mau kasih tau ke teman-teman pertama kali dari penampilannya dulu ya, kurang lebih kosmetiknya gimana. Sudah itu nanti saya bakal kasih lihat ke teman-teman gameplay saya kasih cuplikan permainan saya dan akhirnya nanti kesimpulannya. Jadi gimana sih rasa pemakaian raket ini yang terbaru dari Haikwa nih? Pokoknya raket, kalau singkatnya sih raket ini mantep banget. Nah, nice. Jadi kurang lebih begini ya, penampilan fisiknya kayak gini teman-teman. Nanti saya bakal kasih lihat dari atas sampai ke bawah, oke? Okay? Kalau dari atas ya, dari atas ini frame-nya tuh isometris. Di atas ini dia ada tulis metric head shape seperti biasa. Ini desain isometris khas dari Haikwa punya. Jadi bentuknya tuh nggak kecil ya, nggak compact, jadi normal, biasa. Sudah itu di agak ke bagian bawah ini kosmetiknya bagus ya, ada tulisan BM di samping sini, sama ada kayak gambar anak panah gitu. Kalau secara desain memang kontras warnanya bagus banget ya, jadi dia tuh ada warna gelapnya, ada warna cerahnya, ada warna terangnya, jadi perpaduan itu bagus banget lah. Nah, jadi kalau di bawah lagi nanti dia ada tulis Arzenix ya, sudah itu ada Max Techno Frame. Kalau secara bentuk frame-nya itu kurang lebih sama seperti seri Fighter Pro, nah yang saya punya ini. Fighter Pro Z5 ini yang saya punya ini bentuk frame-nya boleh bilang mirip banget sama ini karena sama-sama box ya. Jadi dia ini benar-benar frame untuk khas untuk ofensif banget lah untuk semester gitu ya. Pokoknya mantap lah frame-nya kayak begini nih. Terus sampai di Tejo ini ada Haikwa seperti biasa. Nah, di tengah di shaft-nya ini dia ada tulis Arzenix BM7 karena ini kodenya yang BM7. Oke. Okay? Terus di bawah sini ada Power Shaft Repulsion. Jadi dia itu menggunakan shaft yang material yang bagus ya. Kalau yang fighter kemarin ini dia ada tulis nano carbon graphite tube ya di sini ya, tapi kalau di sini nggak ada. Tapi kalau secara build quality sih raketnya sudah kokoh ya, bagus ya. Saya sudah coba kemarin satu permainan ya, saya sudah tes, sudah bawa ke dalam game juga satu match gitu ya. Pokoknya raketnya ini solid lah, nggak getar, mantep. Terus dia ada tulis flex ya, karena yang BM7 ini flex, nanti saya bakal kasih lihat ke teman-teman dia punya spesifikasinya, oke? Okay? Terus dia ada tulis juga max tensionnya 33 lbs, jadi bisa ditarik kencang juga. Jadi kalau teman-teman biasa, yang banyak yang bertanya kan, bisa nggak sih tarik 30? Bisa, raket ini bisa. Dia punya cone-nya juga standar biasa, ada tulisan Haikwa, ada logo hologramnya, ada tulisan SNI. Nah, jadi ini yang terbaru, sekarang sudah ada SNI-nya. Buatan lokal, produksi dalam negeri, ada SNI. Nah, jadi bagus ya. Ini spesifikasi yang saya dapat ya, 83 gram. 300 mm balance point ya. Jadi dia ini raketnya tuh 4U, fleksibel dan head heavy. Jadi beratnya tuh bobotnya semuanya di kepala nih. Jadi ini untuk kalau untuk smash enak banget raket Arzenix BM ini ya. Nah, itu terus gripnya standar biasa, di bawahnya cone-nya yang standar bukan yang emas ya, yang hitam. Nah, terus untuk pengetahuan teman-teman ya, dia ini sebenarnya raket yang Arzenix ini, dia tuh ada 6 varian ya teman-teman ya. Jadi dia tuh memang mencakup semua aspek lah, dari beginner sampai intermediate sampai advanced semuanya dikasih oleh Haikwa ya. Jadi bisa dipakai, misalkan teman-teman tuh disesuaikan sama kemampuan aja. Nah, saya kasih tahu ya, kalau untuk yang permainan ini, permainan yang lebih ke offensive, teman-teman bisa ambil yang Arzenix BM7 seperti ini, 8, 9. Nah, 7 itu yang fleksibel, 8 itu yang medium, 9 itu yang stiff. Nah, jadi disesuaikan sama keperluan aja. Nah, terus gimana yang satu tipe lagi? Dia tuh ada nomor 3, 4, sama 5. Nah, itu tipe yang all around ya. Nah, kalau yang 7, 8, 9 itu 4U, yang sekitar beratnya 80-85. Nah, kalau yang 3, 4, 5, yang Arzenix BM3, 4, 5, yang mayoritas warnanya putih itu ya, itu beratnya tuh 3U. Jadi, sekitar 85-90 gram. Jadi, yang itu lebih berat, lebih even balance. Jadi lebih permainan defensif, lebih asik seharusnya yang itu ya. Nah, kalau yang ini lebih head heavy dan bobotnya lebih sedikit lebih ringan karena dia ini 4U semuanya head heavy ya. Jadi kalau permainan ofensif lebih enak seharusnya ambil yang 7, 8 atau 9 disesuaikan sama flexible stiffness-nya ya, disesuaikan sama kemampuan aja. Kalau saya kebetulan saya dapat yang ini, saya milih juga yang ini karena lebih user friendly. Ya, pokoknya raketnya itu nyaman deh dipakai, enak ya. Oke, kalau untuk nanti saya bakal screenshot ke teman-teman deh, saya bakal kasih di layar spesifikasinya seperti apa, oke? Okay? Nah, udah, ini saya bakal kasih lihat ke teman-teman gameplay saya sekali lewat. Nanti teman-teman saya bakal share kesimpulannya. Saksiin ya.
Jadi ini untuk kesimpulannya ya, raket Arzenix BM7 yang saya punya ini ya. Jadi saya sudah pakai, saya sudah ngerasain. Jadi saya sharing pengalaman ke teman-teman ya. Jadi raket ini boleh dibilang kalau secara performa sih bagus ya. Jadi raketnya tuh solid ya. Kok terasa kokoh gitu teman-teman ya. Jadi nggak getar. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, raketnya getar nggak? Raketnya getar nggak? Nggak. Nah, terus ini saya pakai senarnya tuh ISO 66 titanium ya. Nah, tarikannya 27 LPS. Nah, jadi kalau yang penasaran hitting soundnya kayak gimana, kayak gini nih. Nah, nice. Jadi kalau teman-teman beli satu paketnya itu ya, jadi sudah dapat senar juga, jadi nggak usah repot-repot. Nah, jadi senarnya itu juga sudah bagus. Kalau rasa pemakaiannya kurang lebih kayak beginilah teman-teman ya. Raket ini untuk permainan ofensif enak, karena dia itu kan kepalanya berat tuh. Balance point-nya 300 ya, jadi untuk permainan yang kalau yang hobi smash, saya rekomendasi banget. Kalau yang fleksibel kayak begini, aman deh untuk tangan saya, karena saya sudah pakai nggak ada kayak aduh nyeri tangan gitu-gitu kalau misalkan kayak sensasi kita memakai raket stiff ya. Kalau secara kontrol memang agak boleh dibilang agak kurang. Kalau misalkan kita mau nyamber-nyamber bola di depan itu, kalau misalkan timingnya agak tepat itu kita bisa bolanya itu nggak nukik malah lurus gitu, karena memang keterlambatan dari flexible shaft ini ya. Jadi bisa diakali kalau teman-teman yang ngerasa sudah mulai-mulai bisa main ya, mulai-mulai mahir, bisa ambil yang flexible. Ya, contoh kayak misalkan ya, kayak Fighter Z Pro 5 ini kan ya medium shaft ya. Jadi kalau saya bandingkan keduanya ini, saya lebih nyaman sebenarnya dengan shaft yang medium. Tapi kalau misalkan soal power ya, misalkan kalau dapat timingnya, kalau yang ini enak banget ini. Nah, kalau soal akurat sih, kalau teman-teman yang sudah mahir bisa pakai, saya sarankan ambil yang BM9 yang stiff ya. Nah, tapi juga harus diperhatikan, saya ulang lagi sedikit ya. Dia ini kan ada yang seri white color, ada yang color kayak begini. Yang dominan warna putih-putih itu seri yang beratnya 3U, itu yang even balance. Nah, tapi kalau yang color ini itu yang BM7, BM8, BM9, ya seri-seri Arzenix itu ya, yang color begini, itu yang 4U head heavy. Jadi itu untuk teman-teman tahu aja di akhir ya. Terus juga bentuknya isometris, grommetnya 72. Nah, kalau untuk paket penjualannya itu boleh dibilang sangat lengkap juga. Lihat nih ya, satu batang raket, senarnya dapat juga ya, ISO 66 titanium, dapat baju polyester kayak begini ya. Ini saya kasih lihat deh. Nah, bajunya kayak begini ya. Nah, ini teman-teman perbedaan baju. Yang ini Haikwa Web Pro ya, yang saya pernah review. Yang ini baju yang dapat dalam paket pembelian Arzenix BM ya. Jadi kalau secara bahan, yang Web Pro ini lebih tebal ya. Nah, kalau yang ini, yang baju yang dikasih di paket penjualan Arzenix ini lebih tipis. Nah, teman-teman bisa lihat dia agak sedikit lebih tembus pandang kan. Nah, jadi bajunya itu lebih terasa ringan. Sudah itu ya sudah pasti lebih adem dibandingkan yang Web Pro ini yang lebih tebal. Kelihatan bahannya itu lebih tebal ya, dry fit tebal. Terus dapat tas dua resleting. Tuh. Dapat dua resleting ya. Nah, lumayan. Jadi kan kita dapat spare, dapat tas lagi, dapat baju juga. Gitu, boleh dibilang satu paket lah. Jadi dengan harga sekitar 470 ribuan. Teman-teman bisa cek di official store Haikwa, di Tokopedia, di Shopee ada semua. Oke. Okay. Review dari Mental Channel segitu aja ya. Pokoknya raket Arzenix BM ini performanya bagus, build quality-nya bagus, kosmetiknya bagus. Sudah itu produksi dalam negeri lagi, ya kan, perusahaan lokal. Terima kasih Haikwa ya sudah kirim ke Mental Channel untuk di-review. Raketnya BM Arzenix ini bagus. Recommended untuk dibeli. Untuk yang nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk konten-konten berikutnya dari saya. Terima kasih dan nonton. Bye-bye.